Hey guys, kita lagi ada di Sate Marangi Haji Yeti Cibungur nih. Nah, meskipun cabangnya udah ada di BSD, tapi lebih enak makan di sini. Nih, suasananya pagi-pagi kayak gini nih guys. Kita lihat proses bakarnya tuh. Kalau ini bakar ikan. Nah, kalau itu proses bakar satenya tuh. Udah pete nih. Oh, proses bakarnya kayak gini. Jadi kipasnya gede banget guys tuh. Mantap ya. Nah, ini kayaknya kalau udah arangnya nggak dipakai, buang ke sini kayaknya. Ini sate sapi sama sate ayam. Nah, di sini hangat-hangat gitu guys. Terus ini tempatnya kayak gini, luas banget sampai bagian ke belakang. Nah, kalau mau pesan jajanan itu di sini. Nih, ada sate marangi sapi, kambing dan ayam. Ada juga nasi bakar, tutut asinan, pete jengkol. Jengkolnya kayak jengkol semur ya. Nah, ini udah lebih ini ya, tempatnya udah lebih oke lagi. Di sana ada tempat mainan dan ada toilet. Dan di sini tempat buat makannya. Nah, parkirnya ada di belakang sana. Nah, ini bayarnya di sini. Kita bayarnya juga bisa pakai card ya. Nah, ini sambel ya. Oh, ini buat sambelnya ya, Mas ya? Oh iya, Pak. Sambel. Sambel tomat. Tomatnya potong. Tuh, di tempat cuci tangan. Dan tempatnya emang luas banget. Bahkan ada kasir tambahan di sini nih. Tuh. Ini benar-benar luas banget. Dan kita berada di bawah pohon ini jati nih, hutan jati. Nah, ini ada tempat mainan juga di sini nih. Tuh. Nah, ini sop dagingnya nih, guys. Sop daging. Oke, ini dia satenya udah datang nih. Tuh, ini sate sapi. Ini sate ayam. Dilap dulu ya, dilap. Oh, dilap dulu. Udah cukup. Bang. Apa yang tangan? Iya, nomornya enggak. Oke, ini dia sertanya. Harusnya pakai kecap, ada kecap enggak? Ada itu. Ini kecapnya. Jadi kita ambil sambelnya dulu. Sambelnya dan kita kecapin nih. Nah, ini belum ditutup jadi isinya. Oh, iya. Ini masih ada. Botol. Nah, ini kita bejek-bejek nih guys. Mami ini enak. Tapi ada yang kena sambal. Oke guys, kita makan dulu nih guys. Tuh. Sate. Satenya kelihatan tuh. Bismillah. Ambil dulu. Kecap. Iya, pakai kecap. Nenek Umi itu kecap ya? Iya. Oke. Okay. Ini kita
kita pakai tempe mendoan, guys. Baik, kalau masuk kan nanti kasih ke Dadi. Nih, itu sapinya. Dikasih potongan tomat kayak gini nih, guys. Ini mantap banget. Dagingnya lembut. Terus agak kenyal di dalam. Ini satu lagi. Dan rasanya memang manis ya, guys. Kalau di sini itu dagingnya itu bukan daging yang kayak anak sate lilit. Nih. Wah, mantep banget nih. Apalagi pakai tempe mendoan panas. Itu tempe mendoannya enggak? Ini sambalnya masih banyak tuh. Sambalnya masih banyak nih, guys, tuh. Jadi sambalnya kayak gini nih. Sambalnya kayak sambal tomat, terus dikasih jeruk. Kan ada jeruknya. Terus dikasih potongan cabe-cabe. Nah, ini harusnya ditambahin kecap nih biar lebih enak. Biar lebih mantep. Ini ada sambelnya lagi. Boleh lebih mau sambel lagi? Sambelnya. Kamu masih kalian makan? Nih. Kalian makan? Nanti aja. Emang ada yang kurang nasi? Enggak, ini udah. Kalau Pak mau makan, makan aja lagi. Ayo ngevlog dong. Katanya kamu mau jadi YouTuber. Iya nih, Bian. Bian suka sate enggak? Mau suka. Ini kita tambah lagi. Kecapnya nih, guys, tuh. Nanti yang mau ambil apa udah pada Mbak. Mama. Enak, guys. Nih. Dadah. Sambelnya itu segar, pedas segar gitu. Dan ini pas ya, nggak terlalu pedas banget. Ya pas lah pedasnya. Terus tomatnya juga segar. Banyak pedasnya. Oh iya. Makan pakai tempe mendoan aja udah enak nih.
Nomor 2 guys. Abang mau sate tapi. Pagi sarapan sate maranggoy. Ini juga ada yang jualan jus ya. Jadi dia sistemnya keliling juga. Nanti tinggal masukin di motornya nih. Ini tiap kita masuk sesuatu menambah, ini masuk sini. Terutama yang kemarin di jalan-jalan. Ini tawarin itu kayak jus, ada gorengan. Jusnya juga macam-macam tuh. Cuma di sini yang paling terkenal itu adalah es kelapanya, guys. Hah? Pagi-pagi minum es kelapa. Kayaknya kurang pas. Enaknya tuh pas, apa? Panas-panas. Terus sekarang masih pagi. Terus cuacanya juga hujan. Enaknya tuh yang anget-anget. Kayak es anget, kopi. Gak ada lah es teh kelapa. Ini suapan terakhir nih guys. Tuh. Ini tempe terakhir juga. Ini tempe. Baru 3 tusuk ya, udah habis tapi masih nyam. Gak kenyang. Ini teh SMP-nya lagi, masih banyak banget. Alhamdulillah, tuh. Habis guys. Makan yang bersih ya. Bye. Wah, enggak. Pagi-pagi ya sebenernya. Nah, cara ngeraciknya gini guys. Ini dikasih cabenya. Ini pengen apa? Kasih kecap. Ini kayak gini tuh. Nah, ini mantep banget nih guys. Tinggal di makan pakai ini. Pakai sambelnya tuh. Ya.